ke Bapak Ibu bentuk Excel-nya. Kita mulai dari awal. Misalnya ini adalah program studi mata kuliah umum, gitu ya. Fakultas Entrepreneurship Humaniora. Kemudian masuk ke sini, mata kuliahnya, nama mata kuliah, kode mata kuliahnya, bobot SKS-nya ada 3, kemudian jumlah mahasiswanya ada berapa, dan nomor dokumennya. Lalu pengesahannya itu, khususnya yang di sini, itu adalah dosen pengampu. Nah, dosen pengampu di sini adalah nama dosen yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan. Misalnya di MKU itu ada beberapa dosen yang mengajar. Maka siapa pemimpinnya? Koordinatornya. Itulah yang dimasukkan di sini. Jadi nanti dialah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan mata kuliah tersebut. Kemudian masuk ke capaian pembelajaran lulusan. Nah, ini CPL ini itu dari prodi. Ya, jadi prodi sudah menetapkan CPL-nya, kemudian dimasukkan di sini. Itu. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, rincian yang lebih spesifik yang dicapai dari pembelajaran mata kuliah ini, keterampilan umumnya ada apa, sikapnya seperti apa, kompetensi entrepreneurialnya apa, keterampilan khususnya apa, dan pengetahuan keilmuannya apa. Nah, untuk yang ini itu sudah kalau di RPS online itu tinggal dipilih saja karena sudah menjadi pilihan, gitu. Kita tinggal klik, gitu, yang sesuai dengan kurikulum yang kita susun di bulan-bulan ini dan sebentar akan kita sahkan. Kemudian masuk ke deskripsi mata kuliah. Di sini sudah dijelaskan bagaimana mengisinya. Pokok bahasanya seperti apa, penjelasan umum kegiatan pembelajaran yang direncanakan, misalnya apakah itu merupakan kelanjutan dari kemampuan yang didapat di mata kuliah sebelumnya, atau merupakan syarat mendapat mengambil mata kuliah di semester depan atau sebagai bekal untuk praktikum atau magang. Nah, dari situ diturunkan dari deskripsi mata kuliah itu diturunkan menjadi capaian pembelajarannya. Ya, ini capaian pembelajarannya sesuai dengan tahapan belajar, seperti kalau pakai experiential atau pakai problem based itu mempunyai tahapan belajar. Ya. Nah, di tempat kita yang kita sarankan adalah discovery, planning, execution, dan evaluation. Ya, dan ini menjadi sebuah pola. Ada syarat untuk capaian mata kuliah nggak ya, Pak Sun? Untuk capaian pembelajaran ada syarat atau indikatornya nggak ya? Sebenarnya ya, Pak. Indikatornya tidak di situ. Maksudnya ini harus berapa begitu, ada berapa? Enggak, tapi sebaiknya maksimal 5. Ya, jadi ini maksimal 5 karena ada UAS yang disejajarkan dengan apa? Assessment. UAS, UTS, SA1, SA2, SA3. Ya, jadi capaian ini maksimal ya. Sub capaian ini maksimal 5. Karena ada yang dituliskan 14 capaian, itu berarti kan akan dinilai
dituliskan indikatornya, ya. Nah, di indikator ini dituliskan penjelasan bagaimana mencapai capaian mata kuliah ini. Kemudian strategi pembelajarannya seperti apa? Disesuaikan dengan CP. Kemudian proses dan media assessment-nya seperti apa? Bobot penilaiannya, bahan kajian dan durasi waktunya. Nah, strategi pembelajarannya di area SWOT line itu sudah di ada list yang bisa di Bapak Ibu pilih. Jadi Bapak Ibu bisa memilih strategi pembelajarannya. Tadi Pak Hendro sudah menjabarkan ada sekitar 10 strategi ya yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, di bawahnya itu sudah ada contoh. Yang di print merah ini adalah contohnya. Ada capaiannya, capaian mata kuliah, kemudian indikatornya, strateginya, kuliah, ceramah, dan sebagainya, tugas kelompok, kemudian prosentasenya. Untuk prosentase kita tetapkan begini, UAS dan UTS itu tidak boleh lebih dari 20%. Masing-masing. Ya. Tidak boleh lebih dari itu, kurang boleh, lebih tidak boleh. Yang bisa dimainkan karena kita percaya bahwa pembelajaran adalah sebuah proses untuk menghasilkan itu di SAA-nya. Jadi itu boleh 30% begitu atau dan tidak harus SAA itu 3 kali begitu. Tidak harus SAA 1, SAA 2, SAA 3. SAA 1 dan SAA 2. Karena dulu kan selalu begini, UAS itu karena itu deng gitu ya, paling besar, 30, 35. Nah, itu sekarang diubah. Kemudian format tugasnya sudah dijelaskan tadi oleh Pak Hendro, tugasnya seperti apa. Di situ juga ada deskripsi contohnya, Bapak Ibu bisa lihat. Dan yang terakhir adalah referensinya. Referensi kita bagi menjadi dua, referensi utamanya apa dan referensi pendukungnya apa. Multi reference, jadi tidak melulu buku di sini ya kan, bisa orang, bisa tempat, bisa artifact, bisa apapun yang mendorong anak untuk bisa lebih belajar lebih maksimal. Cuma ini loh, UTS itu ada karena masalah administrasi dan pembayaran kalau nggak salah. Itu salah satu alasannya kenapa UTS itu ada. Apakah ada batasan minimum UTS atau persentase UTS UAS? UTS dan UAS itu sebetulnya akan melihat kinerjanya, produknya, gitu. Kalau itu punya, kalau itu project based berarti quality projectnya. Nah itu menjadi itu. Nah sekarang tinggal scope projectnya itu besar nggak? Kalau projectnya nggak terlalu besar, ya jangan terlalu besar menjaganya. Tapi kalau projectnya besar, ya maksimal untuk UTS dan UAS 40% misalkan UTS itu sebagai perencanaannya dan UAS sebagai hasilnya. Tapi proses kerjanya dan kemampuan knowledge-nya, skill-nya itu dilihat di SAA-nya. Tetapi kalau bukan project based, kalau case based itu misalkan ya, bisa saja UTS atau UAS itu sebagai bentuk refleksi akhir. Tapi kalau refleksi akhir ya bobotnya jangan terlalu besar, bisa dikecilkan. Makanya maksimal
40, bahkan dari UASN dari 14% gitu. Kalau pakai yang course learning tadi, itu apakah bisa dikatakan kalau yang UTS UAS itu masuk ke konkretnya, sedangkan yang SA-nya masuk ke yang konsepnya? Ya, ini pertanyaan lain yang bisa. Ngomong-ngomong nanti dari copy itu kita terjemahkan ke assessment-nya. Jadi, tadi ada 4 aspek. Jadi, yang di dalam versi call, kalau kita bisa membangun assessment dengan 4 dimensi yang dinilai. Jadi dimensi yang pertama adalah dimensi tentang proses dia bekerjanya, tapi dari segi emosinya, keterlibatan dia di dalam bekerja. Jadi kalau dia merasa bahwa mengerjakan berdasarkan obligasi karena ditutup, dia paling rendah, semakin ke dalam semakin tinggi, ini bisa dibuat rubrik. Jadi rubrik yang skala 4 itu yang tengah. Nah ini, jadi yang ke atas itu adalah keterlibatan dia. Kita bisa melihat tentang keterlibatan dia. Yang ini tentang pemahaman dia, understanding dia. Apakah dia punya knowledge yang bagus nggak? Punya understanding nggak? Jadi mulai dia yang mengerti faktanya, dia bisa mengkoneksi, melihat koneksinya, melihat konsepnya sampai ke values-nya. Ini bisa dipindah ini. Dia konsepnya. Ya mungkin ini harus saya geser ke sini. Kemudian yang ini dia kemampuan refleksinya. Kemampuan refleksinya dia hanya menjelaskan tentang agendanya, habitnya. Dia bisa memahaminya. Apa bisa begitu? Ini dia refleksi, tapi dia ke critical reference lebih tesisnya Dr. Melda tentang ini. Ya, critical reflection ini. Jadi kalau habitual dia hanya menjelaskan ini siang saja. Tapi kalau understanding dia memahami sesuatu tapi tidak mengubah apa-apa. Dia paham tapi tidak ada perubahan apapun. Ini dia merefleksikan dan bisa mengubah. Oh ini salah nih, saya ganti gitu, diubah. Tapi kalau ini dia sampai bisa mempertanyakan kenapa kok saya bisa berpikir seperti itu? Seharusnya saya berpikirnya nggak sampai ke situ. Harusnya saya menggunakan cara yang ini. Gitu. Dia bisa mengkritisi sendiri. Itu kalau critical reflection. Nah, kalau ini adalah tingkat eksperimentasinya dia. Yang ini dia yang copy paste. Meniru apa yang sudah ada. Ini dia memodifikasi tapi hanya single modification. Ini dia bisa multi modification. Dan yang ini dia sampai bisa mengcreate values. Nah, itu jadi kalau menggunakan top kita bisa menggunakan 4 hal ini yang dinilai. Nah sekarang UAS-nya yang mana? Kira-kira yang mana? Yang terlihat itu muncul dalam bentuk produk itu yang mana? Yang dalam bentuk output itu yang mana? Enggak jadi 4 dimensi ini. Yang tengah kritik reflection. Yes. Jadi yang kira-kira yang mana? Bahwa dari sisi konsep connection. Pertama ini pasti yang sudah terlihat. Karena ya dia hasilnya itu hanya copy paste. Apakah hanya single modification ataukah dia multi modification itu kan mudah terlihat. Ini sebenarnya bisa dijadikan UAS-nya atau UTS-nya. Yang kedua, pertanyaan kedua adalah yang ini. Kalau kita mau menggunakan, masih bisa menggunakan paper and pencil atau dia suruh membuat presentasi, dia sampai di mana? Itu di sini bisa. Tapi kalau ini nggak bisa dijadikan. Kalau kecuali kalau hasil refleksi saja yang tadi,
itu juga bisa. Dan Bapak Ibu menjudge sendiri mana yang kira-kira bisa di UTS-kan atau UAS-kan. Jadi gini, karena kedokteran ini sangat tinggi dan habit of learning itu untuk tes, dengan adanya tes itu orang belajar, itu sangat mungkin itu lebih tinggi. Jadi sebetulnya kalau secara itu sumatif atau sumatif eksformatif gitu sebetulnya. Jadi ada istilah sumatif eksformatif itu ada bisa. Jadi mau jadi dua kali, tiga kali, kalau sumatif itu dipakai untuk melihat progress of learning, bukan sebagai final judgment. Itu mungkin bisa menggunakan itu, tapi memang dominannya jadi sangat tinggi. Ini kan kita ini yang ini model ini dikembangkan dari experiential learning, sedangkan ini menjadi problem based. Karena problem based-nya kedokteran itu sebetulnya dipakai untuk mengconstruct knowledge. Kalau semua proses yang dilakukan walaupun itu problem based, itu sudah dipakai untuk mengestak knowledge. Sehingga yang dilihat adalah knowledge-nya plus soft skill-nya. Itu saya terkesan dengan pembelajaran yang di share oleh Bloom, Pak. Bloom Taxonomy. Yes. Itu akan sangat membantu untuk kami-kami yang mungkin dosen-dosen baru gitu ya, Pak ya, yang jauh lebih simple gitu, Pak, menurut saya. Gimana itu bisa menuntun kita, misal kalau belum kan yang paling bawah adalah remembering gitu ya, Pak ya. Naik lagi understanding, naik lagi applying, naik lagi analyzing, naik lagi evaluating, dan yang terakhir creating. Nah, sejauh mana kita mau mengantar anak-anak kita, mahasiswa kita ini ketika UTS, apakah subjek yang kita ajarkan ini hanya sebatas mereka bisa apply dulu atau ya hanya understanding dulu gitu, Pak. Nanti pada poin akhir hasil apa yang kita mau mereka lakukan? Okay. Itu tuh yang masih terngiang sampai sekarang sih, Pak. Waktu belum taksonomi. Belum taksonomi kan berbicara tentang habit of thinking, gitu ya. Jadi sebaiknya di era sekarang belajar itu pakai low order of thinking atau high order of thinking. Jadi dari mulai tadi Bu Rina, aku remember. Remember, ya remember. Remember. Understanding. Applying. Applying ketiga. Analyzing. Analyzing. Ada evaluating dulu, Pak Bapri. Oh iya, yeah. Bisa. Ini hubungannya ke experiential ini,
siapa saja. Ini setiap ini saya memakai referensi yang berbeda. Nanti kita diskusikan lebih dalam. Saya suka sih begini. Jadi yang kita membuat dulu berdasarkan teknik tadi. Nah, nanti setelah dibuat kita akan diskusi satu persatu sebenarnya di luar pertemuan ini supaya nanti ketemu yang bagus gitu.